Pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang diikuti oleh seluruh menteri, termasuk Sri Kandi Kabinet atau menteri-menteri perempuan. Mereka juga tampak mengenakan baju loreng komcat dan membagikan aktivitas selama pembekalan di akun sosial medianya. Potret pertama dibagikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengenakan baju loreng bahkan berpose dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lain. Di beberapa kesempatan, Sri Mulyani juga bahkan terlibat obrolan santai dan bercanda dengan Prabowo Subianto di sela kegiatan. Menteri Pariwisata Widianti Wardana juga membagikan potret terbarunya ketika bersiap untuk mengikuti kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih. Ia tampil modis dengan setelan loreng dan rambut diikat rapi ke belakang. Dalam beberapa momen, Widiawati juga mengenakan kacamata hitam. Hal yang sama juga dibagikan oleh Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid membagikan kegiatannya di Instagram. Mutia mengenakan baju loreng saat santap malam bersama dengan Prabowo Subianto. Yang tak kalah menjadi sorotan adalah Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Veronica berpose dengan baju loreng dengan Arifatul Chuiri Fauzi, Menteri PPPA. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.